Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Musannif rahimahullah ta'ala hu ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Waruya dan telah diriwayatkan man asobathu musibatun, siapa yang menimpa kepadanya oleh satu musibah, siapa yang mendapati musibah, fakharaqa lalu ia robek, dia robek-robek alaiha atas musibah itu, sebab musibah itu sauban bajunya. Dia ketimpa musibah, ada yang mati keluarganya umpama, dia robek-robek bajunya. Aula toma khodan, atau dia tampar-tampar pipinya. Aushaka jaiban, atau dia robek kerah bajunya. Auna tafasya'ran, atau dia menarik, dia bahasa kita membubut rambutnya. Rambutnya dia bubut-bubut, dia tarik-tarik rambutnya. Karena orang tuanya, saudaranya, andai tolannya, atau siapa aja ada yang ya kena musibah. Ya, dia dapat musibah. Dia sedia berbuat seperti itu, dia meratap namanya. Faka'annama akhoza rumhan, maka dia seakan-akan mengambil tumbak. Yuridu ayyuja ayyuhariba rabbahu, dia hendak berperang kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Nangis boleh, tapi jangan meratap, jangan keterlaluan. Sedih boleh, Nabi juga pernah sedih. Nabi pernah sedih, anak tercintanya Ibrahim meninggal dunia. Kita pun juga boleh. Qala Salihun Al-Mari, berkata Salih Al-Mari, numtu, aku pernah tidur. Lailata Jumu'atin, di malam Jumat, bimakbaratin, di perkuburan. Faro'aitul amwata, lalu aku melihat orang-orang mati. Kharaju, mereka keluar, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Wa ta'allaku, dan mereka duduk berkumpul, berlingkaran, duduk kumpul berlingkaran. Wa nazzalatnya, ta'allaku itu begitu, ta'allaku itu duduk berkumpul berlingkaran. Nazzalat, ya, nuzilat, ya, wa nuzilat, dan diturunkan alaihim kepada mereka atbaqun mughattatun, piring-piring mughattatun, piring-piring besar yang ditutup, ada tutupannya. Wa fihim syabun, dan pada mereka terdapat pemuda, seorang pemuda. Yu'adzabu, yang disiksa. Fataqaddamtu, lalu aku menghampirinya. Aku ke depan, aku menghampiri. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya. Faqala, lalu ia berkata, li walidatun, aku mempunyai seorang ibu. Kenapa ini bisa begitu? Ada seorang pemuda disiksa di tengah-tengah orang-orang banyak yang pada duduk buat lingkaran. Lalu kata beliau, aku menghampirinya, aku bertanya kepadanya, kenapa bisa begini? Dia jawab, aku punya seorang ibu, jama'atin nawadiba. Dia, ibuku, mengumpulkan para peratap. Ya, ibuku tuh mengumpulkan orang-orang untuk meratapi dia.
Fa ana mu'azzabun bizalika, maka dengan sebab itu aku disiksa dengan sebab demikian, sebab ibunya ngundang orang-orang untuk meratap, untuk nangis. Fala jazahallahu anni khairan, maka semoga Allah Ta'ala, keselam ibunya dia, semoga Allah Ta'ala tidak balas kepadanya, kepada ibunya, dariku akan kebaikan. Jadi kesalahan akhirnya. Maksudnya baik tapi salah. Maksudnya baik tapi salah. Ya di sini. Kadang musuh pinter lebih baik daripada teman bodoh. Ini seperti ini kan bodoh. Bermaksud untuk berbuat baik tapi menjadi celaka. Maksud ibunya kan baik, panggilin orang untuk duka cita sedih, tapi akhirnya jadi celaka karena enggak tahu, karena bodohnya. Wabaka, dan pemuda itu nangis. Suma amaroni, kemudian ia perintahkan aku dalam mimpi ini, an azhaba, agar aku pergi ilaiha, kepadanya, kepada ibunya. Wa alamani bima aliha, dan dia beritahu aku di dengan tempatnya. Dia beritahu, ini tempatnya di sini ibu saya tinggalnya. Wa ana unashiduha bitarki hadzal azami, dan aku minta kepadanya, kepada ibunya, dengan meninggalkan ini siksaan yang pedih. Ya, bitarki hadzal azabil azim allazi tasabbabat lahu fihi, yang dia ibunya menjadi sebab baginya, bagi pemuda itu pada azab. Ya. Falamma asbahtu, maka tatkala di waktu pagi, zahabtu, aku pergi ilaiha, kepadanya, kepada ibunya. Waraaitu, dan aku lihat indah di sisinya, di sisi ibunya, tilkan nawadiba, ada para peratap itu. Wajuha qad iswad, dan muka ibunya itu sungguh hitam. Emang kenapa hitam ibunya mukanya? Min kasratil latmi, karena saking banyak ditampar. Jadi ibunya nampar mukanya sendiri. Kenapa dia tampar? Karena dia sedih dengan meratap anaknya meninggal dunia. Min kasratil latmi wal bukai, dari saking banyak tamparan dan nangis. Fa zakartu la azalikal manama, lalu aku sebutkan kepada ibunya akan mimpinya itu. Fatabat, lalu ibunya bertaubat. Wa akhrajatin nawadiba, dan dia keluarkan, suruh dia usirnya, dia suruh keluar, dia keluarin, disuruh keluar sama ibunya, akan orang-orang yang meratap, yang dia undang untuk meratap. Wa atatsni daraima, dan ibunya beri aku dirham, dirham. Li usaddiqa biha anhu, li atasaddaqa biha anhu, supaya aku bisa bersedekah dengan ya duit dirhamnya itu untuk anaknya. Fa'ataitul maqbarata, lalu aku datang ke perkuburan Lailatul Jumu'ati, di hari Jumat. Ala adati, atas kebiasaanku. Wa tasaddaqtu, dan aku bersedekah anhu untuknya. Mitil kadaraimu, dengan dirham-dirham itu. Fa numtu, lalu aku tidur. Fa ra'aitu, lalu aku lihat dia. Wa huwa yaqulu li, dan dia berkata kepadaku. Ini yang di dalam kubur, yang tadinya disiksa karena ibunya ngundang orang ngeratap. Kata orang itu yang di dalam kubur, jazakallahu anni khairan, semoga Allah membalas engkau dengan balasan kebaikan. Azhaballahu annil azaba, semoga Allah Allah telah menghilangkan dariku akan siksaan. Udah enggak disiksa lagi tuh, karena ibunya udah berhenti. Wa wasalat ilayya sadaq, wa wasalat, dan telah sampai kepadaku as-sadaqatu sadaqah. Jadi ini cerita juga, hikmah juga,
apa sedekah itu sampai pahalanya. Fa akhbir ummi bizalika, beritakan olehmu kepada ibuku tentang demikian itu. Fastaiqaztu, lalu aku pun mendusin, bangun daripada tidur. Fazahabtu, lalu aku pergi ilaiha kepada ibunya. Fawajadtu, lalu aku dapati ibunya matat, telah meninggal dunia. Masyaallah. Fahadaratis salat, ya. Salatu alaiha, lalu hadir salat atasnya. Fahadartu salat alaiha, ya. Lalu aku hadir, ya, akan salat atasnya, aku mensolati maksudnya. Wadafantu, lalu aku kuburkan ibunya itu bi janbi waladiha, di sisi anaknya. Masyaallah. Ini ngimpi benar apa kagak, ya. Ya. Kita yakin aja sama ulama, insyaallah benar. Ya, insyaallah benar. Tanbihun, ini satu peringatan. Qodi jatama'atil ummatu, sungguh berkumpul oleh umat, oleh imam-imam a'immatu. Qodi jatama'atil a'immatu, berkumpul para imam-imam ala tahrimin nadwi, atas haram, ya, meratap. Wahwa, dan dia itu adalah meratap. Ta'didu mahasinil mayiti, menghitung-hitung kebaikan mayit. Kawa jamala, wahai jamala, orang yang baik aku, orang yang baik kepadaku. Kalau kita sini, anakku yang paling ganteng, yang paling idep, yang paling caem. Ya Allah, kagak ada lagi yang kayak begini. Menatap namanya itu. Ngosek-ngosek kakinya, tampar-tampar mukanya. Nauzubillah, jangan begitu. Wan nauhu, dan nauhu itu, wahwani itu adalah rafu saut bil bin nadbi, mengangkat suara dengan, ya, meratap. Suaranya keras. Wa min, di antaranya ifratu, itu termasuk juga yang diharamkan. Ifratu rafi bil bukai, melampaui batas, meninggikan suara dengan nangis. Ya, dia enggak meratap, tapi nangisnya gede. Nangisnya gede. Wa in lam yaqtarin binadbin, sekalipun tidak beserta ia dengan ratapan sekalipun, wala nauin, dan juga tidak dengan naum, sama nih. Ya. Ratapan juga. Ya. Kalau tadi kan nahu itu apa? Mengangkat suara dengan nadab itu, ya. Nadab itu menyebut-nyebut. Oh, ya. Wa darbun nahwil khaddi, dan juga tidak disertakan memukul pipi, enggak. Wa sadri, dada, enggak. Wa syakun nahwil jaibi, merobek kerah baju, enggak. Wa nasr syi'ri, ya. Wa nasr syi'ri, wa nasr syi'ri, ya. Sya'ri, dan mengurai apa rambut, enggak. Rambutnya diwog-wog tu, diurai rambutnya, enggak itu, enggak. Wa halquhu, ya, dan memotongnya. Wa natfuhu, memotong rambutnya dan mencabutnya, enggak. Ya. Wa taswidul wajih, dan menghitamkan muka, enggak. Wa ilqa'ur ramadi 'ala ra'si, dan melemparkan debu di atas mukanya, ya, enggak. Ya. Wa du'a bil wail, dan doa dengan celaka. Wasumur, ya, ai halaki, dan sama celaka. Wa kullu syai'in, semua itu fi padanya taghyirun liz-ziyyi,
merubah bagi ya pakaian kala besi seperti kalau besi seperti memakai malayak tadu apa yang enggak biasa lu besu memakainya asal pada asalnya au ala tilka sifati atau atas demikian sifat maka tarki syai'in min libasi dan seperti meninggalkan sesuatu daripada memakainya wal khuruj dan keluar biduni dengan tanpanya ala khilafi adatihi atas bersalahan kebiasaannya ya amal buka'u salimu adapun nangis yang selamat mingkuli zalika dari semikian itu fa'uwa jaizun maka itu boleh ya. Ya, kalau selain itu boleh qoblal mauti sebelum mati wa ba'da dan setelah mati lakinil aula akan tapi yang lebih utama tarkuhu ba'dahu meninggalkannya ya, setelahnya jadi yang bagus adalah yang lebih utama jangan nangis setelahnya jadi kalau sebelumnya berarti bagus sebelumnya berarti bagus nangis kita sama orang tua lagi sakit kita nangis ah bapak, abi, umi biar sehat ya, doain abi seneng gak bapaknya tuh? Seneng kalau ada orang kita sakit dia nangis ketahuilah dia cinta sama kita tapi kalau ada orang seneng kita sakit kita lagi sakit dia ketawa aja wah ini malah enggak seneng sama kita atau kita sakit dia biasa-biasa aja ini dia enggak seneng sama kita walaupun mulutnya manis tapi kalau kita sakit dia menangis dia sedih cinta sama kita insyaallah cinta sama kita enggak ragu dia cinta sama kita insyaallah sedih banget masyaallah masyaallah enggak ya air matanya enggak kebendung langsung keluar aja begitu langsung keluar aja ya langsung keluar aja nah, itu dia tanda bahwasannya dia cinta sama kita nah, kalau yang lupa sama kita itu kita sakit dia biasa-biasa aja nah itu apalagi enggak ya pora-pora wah ini bukan teman kita nah kalau mau lihat teman kita ya itu lagi kita susah dia datang sama kita ya. Teman kita oh kita lagi banyak duit dia datang sama kita enggak benar wa ma marra dan apa yang telah lalu ya tadi bacanya wadar bunakwil khodi wa sodri itu ya wasakunakwil jaibi wa nasu sa'li wa halku wa natfu wa tasbidul waji rafa semua itu ya wa ilqa'u ramadi ala ra'si wa du'a'u bil wail wa subur wa kulu syai'in fihi taghiran lizi wa kulu syai'in fihi taghirul lizi kalu bisima la ya'tadu lusu aslan aw ala tilka sifati wa katarki syai'in min libasi wal khuruji biduni ala khilafi adati nah itu semua tuh enggak bagus semuanya ya jelek ya. Haram nah kalau nangis yang selamat amal buka usari min kulli zalika fa huwa jaizun nangis biasa aja tuh boleh ya. Nangis kita boleh ya wa ma marra dan apa yang telah lalu min anal maita bahwasanya mayit yu'adzabu disiksa dibukai ahli dengan sebab nangis ahlinya keluarganya nangis waqtalafal a'immatu pada imam bersisi paham fi madza pada apa yang yukmalu alai yang dibawa paham atasnya
As-sahih indana, yang sahih menurut kami, annahu bahwasanya ma'mulun itu dibawa paham alama atas sesuatu idza, ya, idza usia bizarika, apabila diwasiatkan dengan begitu, ya, atau idza awsa' bizarika gitunya. Apabila ia berwasiat dengan demikian itu. Itu orang yang mati berwasiat. Nanti kalau gua mati lo tangisin gua ya. Siap. Nah, ini nih baru. Ini siksa. Bi khilafi lain halnya ma sesuatu iza apabila sakat tadi diam aja. Falam ya'mur bihi wa lam yanha, dia tidak perintah, dia tidak larang, ini enggak. Ya. Enggak, dia enggak perintah, dia enggak larang, lalu dia mati, keluarga nangisin, keluarganya ratapin, itu enggak disiksa. Pendapat kedua, waqila, dan dikatakan innahu sesungguhnya iza sakata, apabila dia diam aja. Walam yanha dan dia tidak larang mereka annahin nauhin daripada seumpama meratap yu'adzabu bitilka aidan, dia disiksa juga dengan sebab demikian itu. Kenapa? Li anna sukutahu, karena diamnya itu ridon min bi, itu ridho darinya. Diamnya tanda ridho. Fa'udziba bihi, maka oleh karena itu disiksa dengannya. Kama law amara, sebagaimana kalau dia memerintah. Jadi ada dua pendapat. Faman aroda, maka siapa yang ingin al-khuruja, keluar min wartati hazal qawli, daripada ya keadaan sulit pendapat ini, fayam bagi, maka sebagainya idza nazala bi maradun, apabila turun datang kepadanya sakit, ya, apabila turun sakit ayyan a'um an bida'il janaizi, ya, ia larang mereka dari bid'ah-bid'ah janazah wa ghairi dan lainnya, minal muharramati syani'ati, daripada keharam-keharaman yang keji, wal qaba'il fazi'ati, dan kejahilan yang mengerikan. Artinya apa? Maksudnya apa? Ya, kalau ada yang kayak begitu, udah ya, jangan dikasih. Ada yang nangis, jangan dikasih. Ya, ada yang ratap. Kalau nangis keluar air mata aja biasa, enggak apa-apa. Ya, kalau sampai keluar yang suara yang gede nih, jangan. Gitu. Itu enggak boleh gitu. Tadi tadi bilangin. Walaupun tidak ya nadab, tidak nau, tapi dia mengeluarkan suara yang melampaui batas, haram juga. Iya, seperti itu contohnya. Udah jangan po, lu nggak ngerasain aja. Ada orang dibilangin kayak begitu. Udah nangis ya, kapan aja nangis. Coba, kalau dia nangis kayak begitu, emang kenapa nangis kayak begitu? Pasti udah enggak ada yang dampingin dia, kan gitu kan? Tadinya duit gampang jadi susah tuh. Berarti bukan karena Allah nangisnya. Karena takut putus rezeki. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Ini Allah marah banget nih. Ini namanya putus daripada rahmat Allah. Makanya kita bergantung jangan sama manusia, bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Lakukan perintahnya, jauhkan larangannya. Begitu. Hakul yakin kita pede menjalani hidup ini. Kalau kita menjalani perintah Allah, jauhin larangan Allah. Dan kita punya pembimbing. Siapa? Guru kita. Ikutin pembimbing kita. Biar enggak nyasar. Karena banyak kadang ya, kita ya, kirain kita benar, enggak taunya salah. Wallahu a'lam bissawab.